In God we trust, unite we must. Sungguh indah hidup yang permai di bawah payung mahkota. Rakyatnya hidup aman dan sentosa. Pemimpin yang bijaksana, rasa cinta terus membara untuk rakyat dan juga negara. Unity untuk Malaysia. Bina bangsa Malaysia, berpadu kita bersama. Perpaduan semua tunjang kemajuan. Satu hati bertoleransi. Semua penyokong dan juga ahli-ahli parti warisan dijemput berdiri sama-sama dan memberi tepukan gemuruh kepada yang berbahagia Dato' Sri Panglima, Presiden Parti Warisan Dato' Sri Syafiee Abdal.
Dr. Muhammad Zohar bin Ahmad. Tuan dan puan, Negeri Johor Darul Takzim. Ada satu dua kursi saya masih lagi pertimbangkan dan saya kalau sesuai saya akan umumkannya kelak nanti. Terima kasih banyak Datuk Suhaimi, Pengerusi Perhubungan. Saya ingat setakat itu saja yang saya telah umumkan beberapa kandidat yang ada range from a specialist, sarjana muda, business consultant, pengurusan pentadbiran, lawyer, master degree in business, macam-macam. Maknanya a combination daripada orang yang sedikit tak lama sangat, orang muda, yeah, quite a few of them, yeah, yang juga kita turut tampilkan. InsyaAllah ada beberapa kawasan yang kita akan umumkan kelak nanti. Terima kasih banyak dan saya ucapkan tahniah kepada semua. Sungguh indah hidup yang permai di bawah payung mahkota. Rakyatnya hidup aman dan sentosa. Pemimpin yang bijaksana, rasa cinta terus membara untuk rakyat dan juga negara. Unity untuk Malaysia. Kita bina bangsa Malaysia, berpadu kita bersama, perpaduan semua tunjang kemajuan. Satu hati bertoleransi, bekerja sama demi pertiwi. Perbezaan kita satukan, jadikan kekuatan. Unity untuk semua, bersamalah demi Malaysia, menongkah halangan. Wajah-wajah calon-calon parti warisan di peringkat parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Warisan! 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 Berikan tepukan yang gemuruh sekali lagi. Warisan! 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 Terima kasih. Seterusnya kita... Sungguh indah hidup yang permai di bawah payung mahkota. Rakyatnya hidup aman dan sentosa. Pemimpin yang bijaksana, rasa cinta terus membara untuk rakyat dan juga negara. Unity untuk Malaysia. Bina bangsa Malaysia, berpadu kita bersama, perpaduan semua tunjang kemajuan.
Satu hati bertoleransi, bekerja sama demi Pertiwi. Perpisahan kita satukan, jadikan kekuatan. Unity untuk semua, bersamalah demi Malaysia. Menolak halangan, bersemangat wajah. Unity untuk Malaysia, melangkah dan terus melangkah. Pertahankan negara, maruah bangsa. Okey, minta tuan-tuan dan puan-puan yang berada di luar sana boleh berikan ruang kepada pihak media untuk bertanya ya. Sebentar ya. Jangan terlalu bising. Excuse me, ladies and gentlemen, please quiet. Excuse me. Tuan-tuan dan puan-puan, minta tolong diam sebentar ya. Kita ada perkara-perkara di sini ya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah hari ini kita berkesempatan untuk mengumumkan beberapa calon-calon dan konsekusi yang turut ditandingi oleh parti warisan di Semenanjung, ya, dari Perlis sampai ke Johor. Ada beberapa negeri kita tertanding. Ada beberapa negeri kita tanding 1-2. Jadi hari ini saya umumkan hampir saya ingat 26, tak silap saya, calon ahli parlimen dan beberapa ahli Dewan Negeri Negeri yang kita letak di situ ya. Dan tokoh-tokoh yang kita paparkan ialah bukan hanya yang tergolong daripada anak yang muda yang berkelulusan, bahkan juga orang-orang yang berpengalaman dalam beberapa bidang yang ada. Ada doktor, ada konsultan, ada bekas mantan menteri, mantan presiden parti. Dan ini satu gabungan yang saya yakin yang boleh kita paparkan kepada rakyat Malaysia, dan mereka ini mempunyai pengalaman yang saya yakin akan mampu bersuara di parlimen dalam usaha kita untuk memastikan bahawa kita di landasan yang baik. Okey. Kita ada hampir 16 ingat ya, Dewan Dewan Negeri khususnya di Perlis. Ada beberapa adun yang belum saya sebut di situ ya. Di Perlis saya ingat ada 2 lagi dun, dan juga di Arau saya belum sebutkan calon dia. Ya, Parlimen Arau ya. Dan di situ insyaallah kalau sekiranya keadaan mengizinkan saya akan umumkan kelak sebelum 5 hari bulan nanti. Ya, keseluruhan hampir 16 setakat ini ya. Pasal ada beberapa kawasan yang kita tengah teliti di mana perlunya kita turut bertanding. Ada setengah-setengah mereka berminat untuk bertanding adun tapi parlimen tak ada. Jadi kita kena sekalikan untuk bolehkan supaya asasnya bukan setakat kita mentapkan dunia tapi parlimennya ya. Kalau nak bertanding parlimen tak ada dun ya, maknanya agak sedikit membimbangkan kita. Dia punya akarnya itu tak mantap. The grassroots is not there to ensure that we can win parliamentary seat yang ada ya. Oh
Well, saya sedar dan tahu bila kita tawarkan diri kita, walaupun ada pihak yang menyatakan kacau dan berbagai-bagai parti daripada Sabah, tapi saya yakin bahawa kita perlu melakukan sesuatu reset seperti yang saya nyatakan, reset the landscape of politics in this country, di mana buat pertama kali parti daripada apa ni yang berdaftar ROS, pimpinannya mungkin daripada Sabah, ya, yang turut menawarkan diri. Walaupun kita sedar dan tahu bila kita bertanding di Johor, tak satu kursi pun yang kita dapat menang, tapi kita sedar juga ada beberapa ribu yang telah memberi sokongan kepada parti warisan. Ada setengah tempat 2,000, ada setengah tempat. Walaupun dalam jangka masa yang pendek, 3 minggu saja kita kempen. Hari ini kita sedar dan tahu keadaan yang berlaku di negara kita, ada setengah-setengah kawasan mereka gemar. Mereka saya yakin akan memilih calon-calon bebas, bukan setakat berdasarkan kepartian dia. Ya, ada setengah tempat dah berlaku sebelum ini pun. Di Johor ada pernah calon bebas menang ahli parlimen. Di setengah-setengah tempat ada calon bebas di Perak yang turut menang. Dan saya yakin kalaulah calon bebas boleh menawarkan diri, takkanlah pula parti yang punya kekuatan contohnya di Sabah, ya, sebagai landasannya tak boleh bertanding untuk menawarkan, ya, parti ini dengan tokoh-tokoh yang mempunyai kebayaan, kebolehan, ya, bukan hanya orang Cina, orang India, orang Melayu, gabungan berbagai bangsa yang turut kita lahirkan, bukan hanya orang muda. Contoh yang sini ada 29 tahun, sama dengan Sabah 28 tahun seorang lawyer peguam yang kita turut paparkan untuk menjadi calon parti warisan di Semenanjung ini. Saya dah sebut dalam ucapan saya, dah lama saya banyak bergabung dah. Barisan Nasional, Perikat Pakatan Harapan, bukan gabungan itu menjadi kepentingan rakyat. Gabungan itu kepentingan siapa jadi Perdana Menteri, siapa pegang jawatan itu, siapa ni. Masalah rakyat di negara ini cukup besar. Tapi kalau kita lihat, untuk kepentingan rakyat kita perlu bergabung. Daripada saya bergabung dengan parti, baik kepentingan rakyat saya bergabung dengan rakyat. Maka dengan itu warisan menawarkan tanpa ada gabungan, ya. Dan kita lihat keadaan dia. Mandat rakyat kalau dah putuskan, saya kena akur. Kalau mandat rakyat membolehkan warisan perintah, maka kita perintah, tak perlu ada gabungannya. Tapi kalau rakyat dah memutuskan sesuatu, di mana mandat rakyat yang ada, kita kena lihat landscape politik yang ada. Hala tujuan apa parti ini nak bawa, pakatan ini nak bawa ke mana. Kalau dia selari dengan apa harapan kita, inspirasi rakyat di negara ini, dan saya akan perhitungkan, teliti secara mendalam ke arah mana yang kita nak bawa, ya. Kita letak di Kedah. Dia, mereka bertanding di kawasan saya di Sabah. Takkanlah pula yang dendangan lagu-lagu cenderung ke sana, cenderung ke sini. Saya bukan cenderung dengan UMNO, tak tanding di Pahang, tak tanding di Terengganu. Saya kena menilai sebagai seorang ahli politik dan lama berkecimpung, the possibility of winning this election is not of placing people yang kita dah letak saja nak kita gambarkan kita lawan mereka. Boleh letak calon di Pago, boleh letak calon di apa ni, Bagan Datu, boleh letak calon di Langkawi, bukan tak boleh. But the possibility of us winning, can we win that? And that is more important for us. Ini kita letak perhitungan, macam Kedah kita letak. Kita buat analisa secara mendalam, perhitungan kita, boleh tak menang, ya? Itu yang perhitungan kita. Jadi anggapan bahawa kita ini Trojan sini, sana Trojan, bagi kita warisan adalah mempunyai kebebasannya untuk bertanding dalam pilihan raya di negara kita, pilihan raya ke-15 ini. Dato' Sri, soalan, you say you don't want any coalition, but eventually you only fought for 25 seats in Sabah, one seat in Labuan, 26 in the Semenanjung punya parliament. Total up in 52 seats, which is not from a majority. So how could it be? Well, saya dah nyatakan tadi, buat setakat ini sebelum 5 hari bulan, ada arau saya belum putuskan siapa calon dia. Ada setengah-setengah tempat belum lagi yang kita putuskan.
Tapi saya yakin, ya, tidak semestinya. Contohnya kita katakan bahawa kursi 25-26 yang ada itu tidak mencukupi membentuk kerajaan. Ya, boleh bentuk kerajaan, ya, bukan tak boleh bentuk. Ya, nah, kita lihat itu yang saya katakan, bukan dengan coalition dengan ada. Tapi saya belum habis lagi nak putuskan mana kursi yang kita terus bertanding di Selangor, ya, belum lagi kita putuskan di Hulu Selangor. Ya, belum lagi kita putuskan beberapa kursi yang ada, ya. Contoh di Kedah, di Sungai Petani, kita belum putuskan di situ siapa nak jadi calon. Ya, tukar, ya. Apa dia? Termuda 28. Seorang peguam namanya Casey Chan di Tawau. Saya dia umumkan malam semalam di Kota Kinabalu. 28 years old. Eh? Yang paling muda 29, saya ingat. 29. Mana tu? Okey. Antara siapa yang mantan MP atau ADUN tak yang dijadikan calon sekarang? Well, kita tidak ada mantan MP, mantan ADUN ada. Ya, mantan MP yang ada Tan Sri, Ong Tikiat, Jeff Ui is there, and mantan MP yang ada mantan ADUN kita ada Fadil Hanafi. Ya, bekas exco dia ADUN, dia Alostar di DUN Alu Mengkudu. Dia bekas menteri agama di negeri Kedah yang pengurusi perhubungan kita, Ustaz Fatih Hanafi. Tanding parlimen Alostar. Bukit Tengah, ya. Okay. Alright, thank you very much. Yes, my dear. Well, you ask me how many seats that we can win. We have to win the seats. Sorry. Well, I'm quite sure. I think after what we have done, I mean, some of them, they have all the experience, like Lo in Kelang. He's a medical doctor. He's been providing services in that particular area. So I can't set the figure, but I leave it to the riot. But I'm confident, I think, there are a number of seats that we can win in this elections 15. Because when I went to the ground, people are quite confused. Whether this party, whether that party, whether that guy or not, I told him, I said, vote for Warisan. Yes, this is a new change. Look, it's policy. Untuk 2015. Saya tak rasa ada sebarang perbezaan. Ya. Siapa yang agaknya yang akan bertanding jadi calon lawan saya, itu belum kita tahu lagi, dan saya sudah tentu, ya, akan give it the best possible effort in my husting, in my electoral preparation, ya, dalam persediaan saya. Saya akan buat dengan seboleh-bolehnya. Saya ingat dah sampai ketika dia seperti dalam ucapan saya, rakyat di negara ini boleh mengambil tindakan yang bold move, bold decision. Kerana kita tidak boleh hanya berangkapan, oleh kerana ini Perikatan Nasional, oleh kerana ini Barisan Nasional, gabungan yang besar, oleh kerana ini Pakatan Harapan. What have we done the last PR14 yang ada? Harapan cukup tinggi bagi rakyat di negara ini daripada luar belanja, beli tiket, belanja duit. Tapi tak dapat dilihat perubahan yang telah pun kita laungkan, lemparkan kepada rakyat di negara ini untuk kita buat perubahan yang begitu besar. Kena gabungan-gabungan ini tidak menjurus ke arah
melaksanakan perubahan menjurus ke arah siapa jadi ketua. Dan saya bimbang seperti apa yang tokoh-tokoh yang dipaparkan, sama ada dia Tun Mahathir, sama ada Nur Ibrahim, sama ada Mahyudin, sama ada Zahid, sama ada Rafizi, sama ada Nur Liza. Saya ingat rakyat pada hari ini dah berfikir dah, it doesn't mean that tokoh-tokoh ini menjadi keutamaan. Adakah tokoh ini bila kita undi, undilah tokoh ini, lepas itu tak jadi, hilang kuasa, bagi kuasa dengan hilang parti yang kalah, ya, macam UMNO, ya, dah kita berkuasa Pakatan Harapan, mandatnya hilang dah, tak sampai, sepatut kita masih lagi jadi menteri sampai tahun depan bulan Jun, tapi malangnya oleh kena pergaduhan, tidak akan mungkin, ya, bukan berarti it's not impossible for the thing to be repeated again kalau salah langkah kita. Maka dengan itu kita buat perubahan. Itu yang saya katakan, rather than berbagai gabungan, kita gunakan kaedah negara-negara yang membangun, conservative, Democrat, Republican, Labour Party, yang hanya menjurus ke arah issue driven rather than party driven interest yang ada. Bukan parti kepentingan PKR, bukan kepentingan DAP, bukan kepentingan Amanah, bukan kepentingan UMNO, bukan kepentingan MIC, bukan kepentingan MCA, bukan kepentingan PAS, bukan kepentingan Bersatu, tapi kepentingan isu inflasi, ekonomi negara kita, pengangguran yang disuarakan oleh parti warisan. Pasal kita tak ada gabungan. We are focused in our direction on how to resolve the country's problem. Ekonominya, penganggurannya. Ya, ini yang kita nyatakan kepada rakyat di negara ini. Bukan contoh nak bagi kursi sana, bagi kursi sini. Bagaimana parti warisan yang kita yakin setakat ini di antara parti yang dah pun umumkan calon-calonnya. Pasal apa? Masih pergeseran. Mana kursi, mana adun, mana calon. In warisan we don't have problem. Titing problem because of satu, dua kursi itu. Ya, yang kita nak buat analisa, can we win that? Itu perhitungan kita. Bukan siapa, bukan parti mana. Kita dah tahu dah. The way forward for us and how keutamaan kita unite Malaysia. And then how do we manage the economy of this country? How do we manage the system pentadbiran negara ini? Perkhidmatan awamnya, dasar-dasarnya yang perlu kita lakukan sebaik mungkin supaya perubahannya boleh meletakkan negara ini dalam dasar yang sepatutnya. Ya? Okey. Terima kasih banyak. Ada lagi? Sorry. Well, setakat ini belum ada lagi yang saya yakin dia, saya ada bincang dengan beliau, dia tak pentingkan parti position yang ada. That's why I've been working with him long, Barisan Nasional. I admire him. Of all the people, I said, why don't we work together for the country and the people? But not through gabungan MCA, MIC yang ada contohnya, tapi kita landasannya. Dan saya yakin Tan Sri mempunyai pengalaman yang begitu luas yang boleh membantu, tak sepertinya mendapat jawatan dalam parti. Kita baru saja habis mesyuarat agung tahunan kita. Ya, kita tunggu. Kalau ada sampai mesyuarat agung tahunan, mungkin ada akan menawarkan diri mereka apa jawatan dia. Ya. Okey. Terima kasih banyak. Thank you. Sungguh indah hidup yang permai di bawah payung mahkota. Rakyatnya hidup aman dan sentosa. Pemimpin yang bijaksana, rasa cinta terus membara untuk rakyat dan juga negara. Unity untuk Malaysia. Kita bina bangsa Malaysia,
berpadu kita bersama, perpaduan semua tunjang kemajuan. Satu hati bertoleransi, bekerja sama demi pertiwi. Perpisahan kita satukan, jadikan kekuatan.